Kali ini kita akan membuat meja lipat di dapur untuk tempat motor-motor ataupun untuk menyimpan masakan sebelum dipindahkan ke meja. Yang kita butuhkan tentu adalah siku lipat, ya, siku lipat. Siku lipat saya pesan online kira-kira 30 ya, 30.000. Siku lipat ya, seperti ini. Lalu kemudian yang kita butuhkan mata bor. Ini bukan mata bor kayu, bukan mata bor besi, tapi mata bor khusus beton. Ya, untuk bor keramik dan tembok ya, mata bor, dan juga ini plastik ya, ya harus ini, dan juga skrup ya, skrupnya kita butuhkan. Lalu kemudian yang kita butuhkan bor ya, bor tidak boleh ketinggalan, mata bor, veteran, dan juga water pass untuk mengukur ratanya ya. Water pass, saya punya water pass kecil, jadi gampang untuk mengukur. Dan yang lebih penting lagi adalah papannya. Kebetulan saya sudah punya papan dengan ukuran 32 cm, panjang 117 ya, panjang 117, jadi cukup untuk ini. Ya, saya akan pasang di sini, jadi akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Nah, pertama-tama kita akan siapkan dulu, kita akan ukur dulu untuk posisi ratanya siku, ya. Jadi kita siapkan water pass. Karena saya pingin ini ya rata dengan ini mejanya, rata dengan meja kompor. Jadi ini coba fokus. Nah, ini posisi kelembungnya sudah ada di tengah, itu menunjukkan bahwa posisi dari meja ini nanti sudah lurus, jadi kiri kanan sudah lurus. Jadi kita akan digaris ya, ditandai dengan spidol ataupun pensil. Nah, ya. Kita garis seperti itu. Jadi sudah selesai. Kita tinggal siapkan siku lipatnya. Nah, di siku lipat itu ada 6 lubang. 1 2 3 4 5 6. Kalau temboknya kurang kuat, pakai 66-nya. Tapi kalau sudah keramik seperti ini, menurut saya 4 saja sudah cukup. 3 ini, lalu kemudian 1 di bawah. Nah, yang kita harus tentukan pertama adalah, karena ini sudah ada garis, kita tentukan pertama adalah posisi daripada siku lipat. Ya, seperti ini ya. Jadi garis yang tadi sudah kita garis di sini, posisinya harus sama. Ya, ini posisinya harus rata dengan garis yang tadi sudah digaris. Ya, kita tempel begini, posisinya pas garis. Lalu kemudian kita tandai lubang-lubangnya. Ya, jadi tandai, ditandai. Ya, kita tandai lubangnya seperti ini, pakai pensil. Ditandai ya,
ketika sudah ditandai, lalu kemudian kita gunakan bor, ya. Kita gunakan bor. Setelah seperti ini, kita tinggal bor, ya. Kalau memang tembok itu memang keras, ya. Kalau keramik, keramik itu keras, jadi membutuhkan tenaga untuk mendapatkan lubang-lubang ini. Ya, keras, jadi harus betul-betul hati-hati supaya tidak tergeser lubang-lubangnya. Ya. Setelah kita bor seperti ini, kita masukkan yang ini tadi, ya. Kita masukkan di sini, kita cari yang bagus, yang baru, supaya nanti semakin kuat, ya. Iya, kita taruh seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal kasih skrupnya. Kita tinggal pasang. Oke, kita buka seperti ini. Lalu kemudian kita pasang. Untuk bagian bawah kita harus buka ini, ya. Iya, untuk bagian bawahnya. Oke, jadi seperti ini. Iya. Oke, jadi kita akan lanjutkan sebelahnya. Kita sudah garis, lalu kemudian yang kita lakukan juga sama seperti sebelah, kita harus posisikan ujungnya ini pas dengan garisnya supaya nanti hasilnya rata. Lalu kemudian kita lakukan adalah kita buka seperti ini, kita tandai, ya, kita tandai lubangnya, usahakan tidak bergeser, ya. Jadi seperti ini, lubangnya ada 6, ditandai dengan pensil atau spidol untuk kita melakukan pengeboran, ya. Mantap. Ya, yang berikutnya kita tinggal pasang ini, ya. Kita pasang papannya. Kebetulan saya punya papan jati setengah senti, papan jati. Kalau teman-teman tidak punya papan jati, pakai triplek yang 1 cm boleh, itu lebih bagus. Iya. Kita tinggal pasang seperti ini. Hasilnya rata, ya. Hasilnya coba water pass-nya, ya, rata, kan? Ya, posisinya tengah. Berarti mejanya sudah rata. Yang berikutnya adalah kita tandai, ya. Di sini ada tempat skrup, dan ada 3, 1, 2, 3. Nah, skrupnya dari bawah, ya. Kita skrupnya dari bawah. Yang kita lakukan adalah kita tandai, ya. Ya, coba, ya. Ini kan lubang-lubang ini kita tandai dari bawah. Boleh langsung tidak ditandai, langsung di skrup dengan skrup yang pendek. Melakukan skrup, saya ingin, karena ini kotor, ya. Kotor, saya akan gosok dulu pakai amplas kerinda. Oke, untuk tahu bagaimana caranya, ikuti saya. Kita akan amplas
Oke, sudah selesai. Tinggal kita melakukan pemasangan. Kita kembali ke lokasi. Oke, kita akan mulai pemasangan. Saya pakai skrup yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil, baja juga kecil. Jadi lepaskan. Skrup satu aja dulu. Oke, selesai. Coba lihat, tembus. Namun kita akan potong. Ya, saya pasang yang satunya dulu supaya kita coba untuk melipatnya apakah sudah pas atau belum. Kita mencoba untuk melipat. Saya akan coba lipat. Oke. Tidak geser, posisinya sudah pas, sudah mantap. Kita kembalikan. Untuk kita melanjutkan skrupnya yang belum. Posisi sudah, kita pasang lagi yang lainnya. Cukup dua saja. Oke, sudah. Coba langkah selanjutnya kita akan mengatasi skrup-skrup yang menonjol ini. Saya akan menggunakan gerinda. Oke, kita akan pakai gerinda ya. Oke, selesai. Dan sangat rapi ya. Ini masih ada nonjol sedikit. Saya akan ulangi. Jadi usahakan rata dan tidak menonjol. Supaya tidak membekas, saya akan bersihkan, saya akan lap dengan air, lalu kemudian saya akan pakai speaker seperti ini ya, supaya tidak rembes minyak ataupun air. Nah, saya akan bersihkan dulu. Saya siapkan ini.
kita membiarkan 10 menit, 15 menit sampai kering ya. Kalau sudah kering, kita melakukan pemasangan stiker. Kebetulan saya punya stiker ya. Saya sudah punya stiker, tinggal kita melakukan pemasangan. Tapi kita biarkan ini dulu kering supaya nanti hasilnya lebih bagus. Ya, akan jadi seperti ini. Pemotongan di sini ya. Di sini sudah ada ukurannya. Motongnya ada 4. Ya, di 75 ini saya akan potong. Oke, saya akan potong dulu. Satu kali, dua kali tarik, selesai. Oke. Karena ini tinggal kita buka ya, kita buka dan kita pasang. Ya, kita akan buka ya. Stikernya kita mulai lepas. Caranya kita hati-hati adalah ya, bila perlu kita lepas semua aja ya, kalau bisa. Kita langsung paskan sini dan juga ujung sini. Sorry. Ya, seperti ini kita ratakan. Kita tarik ya. Kita rapikan dulu yang bagian belakang atau sisanya. Ya, kita tarik supaya hasilnya bagus. Oke. Ya, seperti ini.
ujung-ujungnya. Rapikan. Oke. Ujung-ujung kita rapikan. Kemudian kita akan melakukan perapian di sini. Oke. Okay. Lipat ke dalam. Kita akan melakukan dengan cara yang sama. Selesai. Meja lipat kabur. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Teva Kreatif. Demikian video ini. Sampai jumpa kita di video-video berikutnya. Bye-bye.